proses mobilisasi aspal proyek Bandara Seko dilakukan melalui jalur ojek diakibatkan kondisi jalan sangat parah. Curah hujan sangat tinggi di Kecamatan Seko mengakibatkan kondisi jalan semakin tidak layak dilalui. Sehingga proses pengangkutan aspal dilakukan melalui jalur ojek. Kondisi jalan menghubungkan Sabang dengan Seko ditempuh kendaraan roda 4 paling kurang 12 hari tembus ke Seko berangkat dari Sabang ke Kecamatan Seko. Kita lihat kondisi jalan. Kami sebagai warga masyarakat Kecamatan Seko mengharapkan perhatian penuh dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam perbaikan infrastruktur sehingga roda perekonomian masyarakat Seko bisa berjalan dengan baik. Ini aspal yang sementara dimuat. 150 kilo. Coba kita suntik. Suntik, jangan santai. Suntik. Nah, itu baru. Jangan kayak di sana. Kalau yang di sana itu tidak disuntik. Oke. Kita tunggu si kuning. Harus disuntik kalau yang begini. Karena dia jalurnya masih basah ini, terowongannya masih basah. Si kuning harus laju. Oh, beda memang, beda ban. Kurang lebar dia. Coba mundur sedikit. Kurang suntik dia. Ini beda ban ini. Dia punya ban kayaknya kurang lebar ini, beda sama Seko Berka. Seko Berka memang ya. Safety. Safety-nya kuat, antisipasinya memang kuat ini kayaknya. Tapi kayaknya beda-beda muatan ini. Si kuning ini 4 ton setengah kayaknya ini. Kalau si Koberka cuma kurang lebih ya maksimal 2 ton kayaknya untuk tes arena saja dulu ini. Barusan mau dikasih naik ini mobil jadi. Ya kita tunggu pembersihan sedikit. Hanya sedikit saja ini yang mau dibenahi untuk oke, kita sambil menunggu. Oke, bisa boleh disuntik itu. Malelo na mirajong tu. Bisa mentu. Kende mentu. Kita menunggu. Oke, start. Laju.
laju, terus, oke, terus, oke, lolos, mantap. Ya, kita menunggu nomor 3 si kuning dari belakang. Oke, suntik juga. Oke, terus. Oke, lolos, mantap. Kebetulan. Thank you.